Halo guys, hari ini kita akan membahas 5 cara mengcounter Monkey King. Monkey King adalah hero melee yang memiliki kesulitan rata-rata. Ia merupakan hero agility carry yang memiliki kemampuan untuk escaping, disabling, initiating yang mumpuni. Flying Vision. Hawk dari Beastmaster dapat memberikan vision dan membuka di mana letak Monkey King di atas pohon. Skill Firefly dari Batrider juga merupakan skill Flying Vision yang dapat kalian gunakan untuk mengetahui posisi dari Monkey King. Tak ketinggalan Shrapnel dari Sniper juga dapat memberikan Flying Vision untuk mengcounter Monkey King. 3 Destroyer. Timber Saw merupakan counter solid untuk Monkey King karena kemampuan menghancurkan pohon yang tidak perlu diragukan lagi. Power Shot dari Wind Ranger juga dapat menghancurkan pohon. Gunakan dengan tepat. Kembali skill Firefly milik Batrider, selain merupakan Flying Vision, juga dapat menghancurkan pohon. Shared Vision. Gunakan Corrosive Haze sebelum Monkey King lompat ke atas pohon agar posisinya terlihat oleh tim kalian. Gunakan Track juga sebelum Monkey King hilang dari peredaran untuk melacak pergerakannya. Skill Thirst dari Bloodseeker juga akan membocorkan di mana letak Monkey King jika ia sekarat. Hit dia terus. Cara tradisional untuk membuat Monkey King tidak dapat berkutik. Selalu memberikan hit kepada si Raja Monyet akan membuat ia tidak dapat menggunakan tridentsnya. Hal ini membuatnya sangat rentan untuk dibunuh. Keluarkan ia dari lingkaran ultinya. Ini adalah satu-satunya cara ampuh untuk membuat ultimate dari Monkey King tidak efektif sama sekali. Karena jika Monkey King keluar dari lingkaran ultimate-nya, maka ultimate miliknya tersebut akan langsung terhenti. Oke, sekian video Revival TV kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Benet pamit and see ya!